Halo semuanya, jadi di video kali ini kita lagi bersama 5 Diphteria ya. Suka Dan nih? X-Mati. Iya dong, Dan nih? Oke, boleh. Jadi cari montong. Jadi spesial request ya dari kalian yang kemarin yang request. Bahas dong tentang racing-racingannya Diphteria. Anak racing bilangnya juga. Bangke nak racing. Sambil DM cewek ada sih kan? Sungguh, jadi sekarang ini kita lagi di luar ya? Di luar angkasa? Ngecil. Mutur sambil ngecil. Jadi tuturan ini. Nanjak nyanyi ada di otak itu tuturan. Awal-awalnya. Turah ceki itu apa? Turah ceki itu apa? Sirap baru. Itu buat abis. Oke, sekarang pembacaannya serius. Formal. Wow, nah. Gue lu apa ake gue yang cek? Wajar, lalu Pak Presiden of Bersyukur. Presiden of Bersyukur. Nah, sekarang kita bakal bahas ya tentang masa lalu racingnya Blibberry. Kayak gimana, sekarang kita bakal ulik. Mulai racing tuh sejak kapan? Sejak bergaul di kota Singaraja. Dia kan aslinya Singaraja, tapi di Kubu, di pinggiran. Jadi tamat SMP, sekolah ke kota. Otomotif di STM ternama. STM di sana? STM, ya. Dulu tuh C. Saya sekolah di dulu pusing terus itu. Karena jiwanya agak kebalap, balapan berarti ya. Sekolah STM otomotif, otomotif dual waktu itu. Jadi otaknya masih bagus. Waktu itu masih pakai IQ lah di tes sekolah. Otaknya bagus. Terus racing-racingan, jauh di jalan. Jadi bawa motor dari orang-orang teman-teman lah yang parkir, bawa motornya setting-settingin ala-ala megaburan gitu lah. Akhirnya lama-lama kok enak itu. Tahun berapa tuh kira-kira? Kurang lebih 2014 ya? 2012. Udah. Itu baru-baru mulai atau gimana? Udah hebat. Iya, sorry. 2012 sudah hebat. Udah hebat. Lagi asik-asiknya balap. Karena belum punya motor balap. Nah, belum ngerti kan? Belum. Antar ke otak dari itu. Nah, waktu itu masih asik balap karena saya belum punya motor balap. Balap itu mulai berat ketika saya punya motor balap. Ngerti gak? Ngerti. Udah mulai punya motor balap, mulai keluar biaya. Keluar biaya sendiri. Mau minta sponsor sana sini malu. Mikir juga soalnya untuk kesenangan sendiri masa beratin orang. Itu sih juga ada sih teman-teman yang sponsor, itu paling teman-teman dekat aja sih. Kalau sampai formal nyari orang pakai sponsor, mikir juga saya juga enggak bisa ngasih feedback buat mereka, ya salah. Jadi mulai berat semenjak punya motor balap. Jadi tetap balap akhirnya habisnya. Dulu basicnya di drag race atau di road race? Awal mulanya di drag ya, di trail yard. Nah, banyak pengalaman di trail yard tuh, sampai teman-teman polisi banyak sampai sekarang ya. Langsung kare, nggak aburan deh ya. Gitu loh, awal mulanya di trail yard pasti. Habis itu ke teman-teman, diarahin. Dulu kan belum punya, istilahnya belum punya tim, belum punya bengkel di mana. Masih di jalan, yang kena motor, abel. Yang kena motor, gas. Jadi bukan rentean, bukan liaran ya. Lihat, itu beda. Yang rentean itu berbanyak gitu. Oh gitu, enggak sih, tetap. Gimana bilang, ya tetap yang berdua. Oh yang berdua, liaran berarti ya. Lebih dari dua udah gak beres berarti kan. Menduakan tuh sakit hati ya. Oh mulai, nah serius nih. Oh serius, ya ulang. Ya siap, itu lah jadi. Kayak gitu dah, main. Gimana bilang, liaran ya kayak. Pasti berdua tetap ya. Power to power. Ya. Cuma nggak tahu nih motor bekel mana, nggak tahu nih mana dikasih motor, suruh bawa. Gas. Lagi senang-senangnya ngegas waktu itu. Oh, sekarang ngegas timpal.
tergantung tipal aja sih. Kalau dia ngegas ya gas, kalau enggak ya enggak. Tapi dulu 2012 apa ya? Itu pertama kali ingat enggak bawa motor apa? Pertama kali langsung di motor FU. FU zaman-zamannya FU. Zaman-zamannya FU lagi hits. Masih main portingan balik. Portingan dari CGA. Keren. Oh, helm AGP Freelance. Belum. Freelance. Oh, Freelance. Mesin Freelance, AGP Freelance. Terus mabel tas with silver KW. Sepatu Macbeth KW. Baru motor FU, helm nyelonga. Celana dikis. Dikis. Baju oversize. Nggak agak nengsong. Nah, masih gitu zamannya. Ketemu lah. Sudah mulai jadi joki bawa motor. Pertama kali ngebut tuh, pertama ngebut tak berapa-berapa ya bawa air satu air gitu. Dan terakhir yang membuat beli keputusan vakum tuh apa sih yang buat? Berat ya. Berat sebenarnya kalau bilang hobi balap, hobi balap tuh gak pernah mati ya. Di dalam jiwa saya jaya gak pernah mati. Nah, yang bikin saya vakum tuh adalah ada dua kekalahan. Pertama saya kalah modal, yang kedua saya kalah mental. Bukan mental fight, ya. Mental untuk ngeluarin modal. Saya nggak sebarbar ya, Anda ya. Mungkin yang punya motor bio balap kan, saya nggak sebarbar Anda. Ya, ya. Jadi saya udah merasakan kayak nanang seduk 12 jam demi beli kampas kopling. Terus kayak nyeduh mie satu minggu demi ngechat ya. Dek grafis kayak Nio Anda gitu. Jadi udah kapok. Ya nanti juga Esmadi bakalan sekolah. Itu lah kayak gitu. Akhirnya membutuhkan untuk kayaknya Cang harus off malu. Karena sadar diri Cang sudah di sponsor, orang tua gak mendukung. Kalau udah dukungan gak ada yang jelas biaya kan gak ada. Terus sempat maksain dulu. Dulu kan masih punya usaha ya, buka distro dulu. Teman-teman masih gaya-gaya aku udah punya distro ya. Jadi buka distro, maksain balap demi gengsi, bukan demi prestasi jujur. Bukan prestasi tujuan saya, demi gengsi. Biar dilihat keren sama orang-orang, itu aja sih. Prestasi apa sih? Mending juara lomba lari. Mending juara poli ya. Nah, saya, kalau saya pribadi nih ya, bukan nyebut anak misalnya turah seki gitu. Jangan nyebut orang ya, turah seki gitu misalnya, jangan. Jangan nyebut kami turah. Hari ini gitu, tujuan saya dulu pengenah gagah. Jadi pas saya masih punya distro tuh, sistemnya hancur banget. Barang habis, uang habis gitu aja, karena dapat jualan bawa ke balap. Ya minimal kan beli baju balap lah dulu, gengsi kan nyewa. Yang namanya gengsi, gengsi itu emang bener-bener ngancurin tuh. Jadi biar gak nyewa, beli baju balap, maksudnya buat baju balap sendiri itu udah habis di atas 5 juta, zaman itu kan lumayan ya. Jadi terus balap, akhirnya sampai bener-bener gak ada biaya lagi untuk merawat balap itu. Merawat balap tuh ada motor kita gitu, udah nggak sanggup lagi untuk biaya. Akhirnya toko tutup, bangkrut karena kesalahan saya, terlalu balap jiwanya waktu itu. Iya, karena saya balap masih punya rasa malu. Malu minta sponsor. Kayak Anda kan, motor Anda kan motor sponsor. Ada lagi ada wanita. Motor slot kan. Kayak gitu bro, jadi pikir sebelum vakum sih mikir panjang sebenarnya. Karena satu emang dot daki nu balap. Apalagi sekarang masih pengen banget balap, tapi apa yang mental udah mulai mencut, badan udah mulai besar. Mental mencut, badan membesar. Bukan badan, perut membesar. Perut membesar. Memang kalau sekarang masih misalnya masih diberi kesempatan untuk balap ya sebenarnya mau balap aja sih. Sehingga lebih terkenal sih sebenarnya. Kan udah terkenal. Gitu. Jadi pengen balap aja sih sebenarnya. Termasuk Anda kan ingin dikenal kan, makanya ngajak saya di sini. Terus sih. Ada kan biasa ada gitu. Kalau udah ngetop tuh kan sok top ya. Sok top ya, saya.
Ya. Buktinya sama Anda saya mau. Anda siapa? Saya mau aja. Respect saya sama orang. Sekali respect sama orang ya. Respect. Sekali gedak basangnya tadi konten gitu. Ada tuh? Ada. Kan kalau Anda rumus sama konten-konten saya kan semua. Ya, ya, isinya roasting semua kan. Pura-pura sih. Lagi ini pura-pura sih nawar. Oh iya iya tuh. Kan guna itu. Pura-pura sih kemil. Pura-pura. Oh pura-pura sih. Walaupun boleh matah-matah. Oh iya. Matah karena Yanu. Matah kan bikin konten sekarang. Matah dulu kontennya. Jangan nyebut merek. Oh, jangan nyebut merek. Ngetok tuh dia. Jangan turun kelas, jangan kembali ke racing-racingan waktunya. Ya, kembali. Kayak gitu, jadi balap itu udah lumayan sekian tahun lah balap. Sampai benar-benar ngerasain mah lah. Apa ya? Gong, sing masak. Mau Pak Rami, Bayi Banjari, kulit kebuk. Akhirnya ya, saset. Fix. Vakum jadi dan vakum benar-benar totalan, nggak ada tim timan lagi, nggak ada teman nongkrong lagi, resiko nggak berarti udah emang ngejauhin apa gimana bukan ngejauhin sih, kembali ke asal mula mungkin cara bidang itu maksudnya sebelum kenal palak itu bukan yang kalau ngejauhin kan bukan ngejauhin sih. Pokoknya ingin kembali seperti biasa, kalau ketemu teman-teman ya biasa aja. Malahan ya, gimana bang bilang intinya, pokoknya yang udah agak-agak beres, agak-agak sini, agak pendek. Mat ber gitu loh, balap. Sampai tahun berapa tuh Bim? Selesai emang dua tahun lalu pas balap negara, waktu ada terakhir masih ikut supermoto. Dapat juara 5 tapi nggak dapat piala. Kalau maestro nya nonton, ingat saya pun dapat piala tuh. Ya ada katanya pialamu, mana tuh sering udah selesai ya, selesai balap dan seminggunya dikirimin piala lewat JNE atau apa itu kan sudah. Tapi singkat ya terus. Yang itu terakhir dan yang benar-benar bikin kapok, posisi udah gendut. Makanya ikut kelas supermoto biar lebih kecil motor. Akhirnya itu yang benar-benar balap terakhir, yang awalnya ingin bangkit lagi balap, bangkit karena udah ngerasa diri tuh ada modal sekedar bayar pendaftaran mesin sekewet dulu balap nih. Akhirnya ya beberapa momen di kejadian itu yang membuat saya berkata benar-benar suwut yang balap suwut apa hal itu rahasia lah pokoknya ada. Nanti kita omongin di belakang layar loh, tapi direkam. Kayak gitu, jadi benar-benar kapok dan memutuskan untuk ikut sama lah. Untuk balap yang kemarin itu ya seperti itu lah sebelahnya. Tapi kemarin di YouTube masih ada tuh videonya, gimana tuh? Ada video-video tuh ya sebenarnya sih. Emang video lama? Itu video gak lama-lama banget sih ya, iseng-iseng lah di jalan. Dan lu juga bisa ngegas gitu. Ternyata lu bisa blok acung. Lu bisa blok acung berarti ya. Ngegain blok acung tuh ngegain paling halus kok. Halus saja blok acung. Nah gitu kok pokoknya mau yang keadaan. Jadi yang jelas untuk mendalami lagi. Udah enggak. Bikin motor kayak Anda. Enggak. Nah, saya salut sama Anda kok. Ya ini penuhi itu dulu. Mengen orang pasti tersinggungin bro kan aja, tersinggung. Nah. Bro dia orang yang tidak dibalut. Karena udah enggak ada kepengen ke sana. Sekarang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah makan. Bersyukur. Itunya cang betahin montolnya. Betahin ngasanin balap, betahin kewah di dunia balap, betahin jampi bungkin mingguan. Panas dalam, ya betul. Jangan ngerasa hebat kalau belum pernah nyedom pakai magicom. Iya di bengkel lagi tuh agaknya bilang tuh, lagi balap kene pakai. Balik ke kos-kosan untuk itu kunci set nyedom ini ngomong magicom kan sih ngadain awal lah. Jangan kayak jujur aja saya tuh habis baju nggak pernah ganti.
dulu baju nggak pernah ganti, punya uang tapi nggak mau beli baju, malah milih untuk beli alat-alat motor. Woi, sampai gubeng nggak pernah ganti. Tapi memang banyak sih kalau anak-anak racing juga itu ya lebih mungkin motor memang sendiri ya kayak gitu kan, karena hobi bro. Benar sih kata orang, hobi itu segalanya. Balap itu kejam bos, kalau menang nitik tangka, kalau kalah mudah musuh belolong. Untuk itu yang sering saya simak, asal pemenang oh cah. Oh, ah, men bekala, eh, lolong yuk ngirim mesin. Oh, saya mesin bagaimana? Itu lagi salah satu oknum yang tidak profesional. Ya, kalah lah itu. Ya, harus profesional lah, kalah. Berarti direvisi lagi, timbangannya besok refund lagi sampai bisa ketemu hasil yang memuaskan. Kalau saya seperti itu. Benar gitu sih seharusnya. Kalau sekarang juga marah kan? Main tuh ya, dan udah lupa. Udah sering nih, udah banyak kali gitu kan. Gimana kabarnya? Kalau menurut Tiang sih ya, kalau Tiang ada di posisi itu ya pasti kesel ya. Gak lagi pasang itu. Artinya kan memalukan juga sih ya. Contoh, main kemana, gitu, membawa nama siapa. Sehat, are-are, recep, pak, sing maya. Ya, akhirnya bro. Istilahnya kayak ini yang kasar, nah. Robi bilang hobi kami mahal. Oh, karena hobimu mahal, sing idam ayam kok. Dengar kok ada kejadian-kejadian. Jadi bedek tinggal kena sing itu sangat soal jadi kok. Wah ini mana sing ayah, mana aduh ini ya itu. Dalam hati dot ngomong, tapi pas sing ada muna, pas saya juga. Aman sing lapis, kertok. Aman betok, yang namanya taruhan, usaha pesta sangat. Yang kalah pasti bersangat mau pangenan. Demasa aman besing lah, pes demetok. Mau balik kan uang kerja? Kerja. Oh, sing kita mau balik story balik, nak live mau balik. Nah, itu berarti masih. Hey, itu cara ni, benar itu kan masih lompatnya ni. Ya. Kayak gitu janganlah sampai. Anda nggak mau direndahkan. Terus kalau perilaku Anda kayak itu nggak mau bayar toh atau apalah, Anda merendahkan diri Anda sendiri. Ini ada anak rendah enggak lah. Sing tadi gitu. Makanya istilahnya itu terlalu memaksa anak waktu mungkin ada lo kangguan sing hidangnya 100 seket atau 30 guys, sesuaikan dengan budget sing kita urutan kangguan sam-sam gulis gitu. Itu ini bersyukur ya, itu maksa daripada boro-boro menaga-aga ngak-ngak gagal wow mahal ibu ini mau juga dong ketimpal ini udah ketimpal gila ini kan kadang sekarang jujur saya bro ya pribadi ya sama oknum-oknum balap sekarang oknum-oknum racing-racingan sekarang oknum ya bukan nyebut semua satu orang dua orang senam lebih terlalu kayak dia yang punya jalan. Oh, cara sih kan yang jeleang ban ngomong lah. Selama cang racing sama sehernya udah bener. Bener. Ya, menang saya lagi. Makanya kadang ngalih gawat-gawat kira sih racing. Wah, mana mau? Dalam hati, cang sudah manja kita. Kalau ada yang tahu terus pulang komentar. Ada komen. Ya, komen aja. Ya kayak gitu. Hari ini enggak usah lah. Menapak lah. Berarti emang benar-benar geram sebenarnya. Jangan gitu. Pokoknya gentle deh. Cing lah motor A, cung lah motor B, bani lawan sing de. Dia memaksakan, pasti kemudian hari setelah laga dari orte. Jadi masalah juga. Jadi masalah bos kini, bos itu nak ngirim nak. Masalah ngirim mesin atau apapun itu hak mereka yang punya motor. Mau ngirim ke Jogja, ke Jawa, luar angkasa, Jupiter, Mars, Pluto, terserah. Itu hak mereka asal dengan gue pesangin. Asal hidang maya pribadi, iya. Oh, hidang maya? Yenseng. Nah, itu yang tadi saya bilang, yenseng kan? Yenseng hidang maya kan? Selain modal yang kuat, mental harus kuat. Enggak sama. Tangguang udah dicuntur, yang penting lah motor kenceng. Tangguang udah dicuntur. Enggak raga benar-benar enggak pernah ada tim-timan sekarang. Karena geli sama tim-timan tuh.
tim A, tim B, tim C sama. Pas lagi kumpul terlihat kokoh. Ya. Pas besing ada saling ngomongan sama selain sama-sama tim lo. Rata. Main lo begini. Tadi emosi apa ya? Emosi mau mulai menek sudah sedang rani. Sedang kuingat mak lalu kisah sehingga artinya gini loh maka raga semilu grup-grupan aku semilu raga netral bukan engken ya netral siapapun yang dengan saya oke okay, saya welcome nah, cara keset mau ada tuh welcome gelitik tim-timan karena dalam tim tuh kan selalu ngomongnya besar gitu. Pas lagi kumpul, nyapin pas menang nih. Tik-tik-tik-tik, hebat, cip kejang, kita harus pompa, harus akur, tos jaya-jaya, yes! Berbubar, saling ngomong-ngomong, cingin ini gitu. Berkumpul, gue mau jaya-jaya, yes! Nyapin banget roku, menyapin ada musuh yang lebihan, gue ngeboh, cap! Mesin musuh yang ngecer, saling tuturan. Makanya cap, cuman. Jadi setelah saya keluar, dari tim manapun, dari circle manapun, Kita minum. Oh, yang pernah. Ya. Oke, teman-teman, jadi raga di bawah orang, raga tidak pernah open endorse, tapi ada endorse. Ya, kan ada yang komen ya. Bro, katanya tidak terima endorse. Nih, dia keliru. Saya kan hanya bilang saya enggak open endorse, endorse. Tapi kalau ada endorse, saya terima. Salah satu ini yang di belakang saya ini adalah sponsor tunggal dari daerah Bandung. Dia selalu mensupport saya bir Singa Raja, Anggur. Jadi buat teman-teman nanti bisa beli di teman saya. Nama Instagramnya apa nih? Distributor. Siapa dah? Tahu siapa? Eh, 5 menit kembali ada Instagram. Pokoknya teman-teman daerah Bandung, daerah Bali. Apa? Distributor di Bali. Ya. Jadi teman-teman daerah Bandung, Denpasar, luar angkasa dan lain-lain bisa pesan bir di distributor bir Bali. Bali. Tinggal klik tuh di Instagram nih Pak, ada WA nih, tinggal klik abangnya langsung muncul ya. Ini. Si. Cang deh. Es teh kamu aja. Woi jemput nih. Waktu ini satu dus cang. Oh. Jangan sampai ngamuk aja. Aku mempunyai ngamuk ya. Cerok dulu. Oh, satunya ngamuk. Kenaannya orang mungkin. Si, orang itu. Kau baik kok. Boleh. Itu isu lo langganan di Micet. Itu dulu bro. Sekarang tidak. Sekarang iklan apa dong sekarang? Itu dulu, sekarang tidak. Lewat. Selain itu bilang terima kasih dulu sama yang menyediakan. Untuk semua buat Sayana. Sayana Coffee sudah menyediakan tempat untuk kita podcast resmi. Sponsor di Bir Singa Raja bro. Distributor Bir Singa Raja Bali ini loh. Jeng Bali ini yang karawan. Jeng Bali ini yang karawan man sponsor Bir. Bagus, saya rasa Bir. Ini mabuk ya. Aman deh di Bali orangnya Ismadi ngomong. Orang Ismadi ya. Gitu yang penting bersyukur. Ini lagi pencet. Eh kender bin. Nanti malu. Ini belasan ya. Gitu kan? Cheers. Ini dong buat teman-teman yang mau punya sekitaran Bandung dan pasar dan sekitar-sekitarnya hubungi langsung ya nanti Instagramnya dicantumkan oleh si Bagus Angga Cipu. Dia mandi. Asal bos sponsor gede gini. Lemuh? Bungutnya lemuh? Aduh, daripada foto bekas sama pajangan dia. Mas Eder, ini belakang langsung ordernya loh. Eksklusif langsung sama distributor. Canda kan dengan.
Podcast mahal nih. Podcast mahal nih. Walaupun Lio rugi sponsornya. Sponsornya nih Lio rugi. Oke, itu teman-teman. Pokoknya Mojo, pokoknya apa benar kira-kira? Aku diwantang ini dia. Seleksinya, aku udah seleksinya konsepnya. Apa benar? Apa benar? Berpikirnya. Berpikir. Tersut. Mana kehidupan? Kehidupan kadang kan seperti sandal. Iya tuh. Sandal jepit 7.000 sih. Jadi kemarin apa mahal ya nih? 30.000. Kadang kan kita itu sebagai manusia yang beradab hidup di muka bumi ini itu kan berdasarkan Pancasila, hak dan asasi manusia. Nah, makanya garam yang di Kusamba itu berkualitas premium diakui oleh Asia. Kusamba ya punya garam. Racing nih. Artinya kan seperti kehidupan di masa lalu yang akan menjadi masa depan, sehingga hidup ini adalah soto ayam. Berapa Pak ini? Kata-kata buat anak racing semua. Jangan lupa beli garam. Itu satu. Diprosedi oleh kata-kata buat anak. Jangan lupa beli Samsung. Di chill and chip. Kalau nak beli ngadap nang edit lah. Asal nak beli ada. Usahakan ada. Aman nak edit tutup. Yang warung tutup. Bahkan so nak utang deh. Artinya kan garam itu bu diklaim Asia betul. Asia, Asia Tenggara. Dari Asia itu diklaim itu garam. Garam. Bos garam. Di Asia bu. Asia. Artinya kan Indonesia itu Indonesia Raya. Merdeka. Orang Karawa. Seperti pan. Kata-kata nih. Mario apa nih? Mario Rubuk. Seperti padi, semakin merunduk, semakin micep. Kalau Anda nggak mau micep, jangan menjadi padi. Anda manusia, ngapain jadi padi? Kalau tidak, Anda mau jadi padi? Ini misalnya orang padi. Sama tuh. Makanya kan yang namanya hidup pasti mak. Anda Anda pernah enggak melihat orang mati di waktu itu mak? Hanya itu, hanya mati. Karena enggak makan. Orang mati itu karena enggak bisa makan. Tidak ya? Itu mesin nawang. Semilu-milu. Itu seperti kentang loh. Ya gimana tuh? Seperti kentang. Colean saus deh. Dia akan berasa ada pedasnya, ada manisnya ketika dia dicolein saus. Gak ada saus. Gagal lo bangsa, aku nampok ya gitu. Kita balik ke topik. Topik ya. Topik pembalap itu. Pembalap ini. Dok. Jadi ini menjalan separuh. Sekawangnya. Bos garam dok. Sekawang. Aduh. Serius. Sebelumnya terima kasih buat Sayana Coffee yang sudah menyediakan tempat dan juga bos
distributor bir Bali yang sudah mensupport bir, tapi sing kan tujuannya kebuka ya kan itu enggak dijemput. Itu cara lo. Baru jadi sindir deh deh. Sponsor bos. Emang balap aja ada sponsor, podcast juga ada bos. Manusia bisa bingung, berarti dia manusia. Kalau padi, mani. Marik deh. Mana? Hidup. Hidup adalah sebuah kewajiban di mana manusia itu harus. Makanya membuat modern mengeluarkan itu bukan konten memang kehidupan sehari-hari bagaimana dari itu ya makan sehari lebih mencari makan sehari ya makan kerja kerjanya makan terus dapat uang dimakan dari makan jadi kan keseharian saya itu makan dulu habis makan baru makan setelah makan terus lagi sebentar makan lagi aduh ya enggak serius gitu ada histori yang cukup ini enggak tentang makan konten makan itu sampai dimuntahin mungkin itu ada kalau sampai dimuntahin percuma dong bersyukur selalu makan makan porsi disesuaikan dengan kemampuan jangan sampai buang-buang makan itu sih kan aku lihat juga orang-orang bangku kan itu di podcast itu orang yang bilang sampai dia buat konten itu juga untuk kalau saya sih enggak kalau makan kalau enggak kuat daripada dimukain lebih buang ini dipisahin kasih si Luna ya kasih si Luna ya. Kalau mukbang sih sebenarnya sebenarnya salah konsep mukbang mukbang itu bukan ya bukan makan banyak mukbang mukbang itu adalah makan depan kamera entah itu sedikit ataupun banyak kalau anda makan depan kamera ya mukbang itu bahasa Sanskerta banget kan bahasa Sanskerta buk tua bahasa Korea di Kelor aja gua aku ngoyong tuh di Korea banyak Kelor Korea banyak Kelor ini pedungan Korea bukan Korea tuh hidup kan perlu jadi backstop seperti pesawat terbang terkadang dia harus terbang demi mencapai sebuah tujuan makanya terbang sesuai namanya dia pesawat terbang kalau dia di air namanya pesawat air bukan kereta api itu beda lagi kereta api itu adalah kendaraan yang terbakar kereta itu kan kendaraan api itu nyala artinya jaya 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 yes tuh kena